Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Hendra Cilegon. Kali ini saya akan sedikit mereview sepatu dari produk Eiger yang merupakan salah satu produsen outerwear untuk pendaki gunung. Salah satunya adalah sendal Caracalla. Sendal ini termasuk salah satu produk dari Eiger yang saya suka ya, untuk saya pribadi, karena produk sepatu ini terlihat lebih cowok. Oke, review sedikit dari kemasannya. Kemasan yang saya dapat dari toko tempat saya membeli sepatu ini hanya berupa jaring ini. Ya, hanya seperti ini dengan sleting material. Upper webbing and leather, upper sole, pilon, dan solnya dari rubber made in China, Eiger, dan ini ada tempat untuk menggantungkan. Cocok juga tapi untuk kita traveling, jadi bisa kita bawa di luar tas backpack kita saat kita traveling atau kita mendaki gunung ya, hiking lah, hiking. Oke, ke produknya. Nah, di sini sama persis. Wah, harganya Eiger Tropical Adventure. Nah, seperti ini. Caracalla sandal oli 42. Nah, di detail yang di kemasannya tadi ada tulisan sama persis dengan yang di sepatu sandalnya. Ini bisa dilihat oleh teman-teman, upper webbing leather, upper sole pilon, dan sole rubber. Oke. Untuk keseluruhan memang keren sekali. Warna hijau dipadu dengan warna coklat dari material kulit ini ya, sama yang hijaunya juga, ini kulit, ini kulit, dan dicampur dengan orange menyala. Untuk bagian talinya pun sama, warna abu-abu juga ada ya, dan hitam. Ya, di sini terdapat emboss, the emboss Eiger ya, presan. Ini sebelumnya sudah pernah saya coba juga dan nyaman, nyaman sekali. Ini material pilon, sangat empuk, nyaman untuk
dipakai lama pun sangat nyaman sekali. Dan bagian soalnya rubber kombinasi dengan warna orange juga. Untuk material ini kulit, ini kain, kulit Untuk harga sepatu ini dibanderol sebanding lah ya dengan kualitas anchor yang sudah bermain lama di bidang outwear untuk para pendaki gunung. Di sisi lainnya seperti ini, tidak ada emboss untuk logo anchornya. Nah, ini bisa dilepas pasang ya. Susah sepertinya. Ini aja hanya bisa disetting. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan terlalu kecil lubang untuk memakai sepatunya, bisa dibesarkan. Untuk upper insole-nya nyaman seperti ini. Varian untuk warnanya itu ada beberapa. Cuma saya beli yang varian ini karena lebih terlihat lebih bagus warnanya menurut saya. Jadi seperti menyatu dengan pegunungan. Nah, ini seperti ini tampilannya. Gimana untuk teman-teman? Ada yang berminat untuk meminang sepatu sandal, maksud saya sandal dari Eger ini? Ya, sedikit mereview lagi dari bahan ya. Untuk bahan material dari upper sole ini terbuat dari pilon yang dikenal adalah material yang ringan, empuk, dan nyaman. Jadi saat dipakainya sangat amat nyaman sekali. Sedangkan untuk material solnya, ini terbuat dari rubber atau kalet yang dikenal dengan keawetannya, kuat dan tahan lama, dan traksi atau gajah gesek sangat baik. Jadi saat permukaan yang licin atau tidak rata,
sepatu ini mencegah untuk terjadi slip saat kita pakai. Dan untuk material atas bagian atas ini ya dari webbing, material webbing ya, kain seperti kain ini, dan leather atau kulit. Untuk kulit yang dipakai kualitas premium ya, karena sini bisa dirasakan halus ya, tidak kaku. Nah seperti ini, banyak juga penggunaan kulitnya. Jadi mungkin hal itu yang membuat harganya cukup mahal ya. Nah ini, oke. Sepertinya untuk secara keseluruhan sandal Eiger ini cukup mumpuni ya untuk traveling ataupun hiking. Teman-teman, dan untuk jalan-jalan ke mall juga nyaman, terlihatnya nyaman. Secara keseluruhan ini merupakan salah satu produk sandal dari Eiger yang bagus, dari model, kombinasi warna pun bagus, dan material lembut, nyaman. Oke, cukup sekian saja untuk unboxing dan review dari saya. Untuk selanjutnya saya akan close, tapi teman-teman jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to watching.